Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Omes, balik lagi bersama 24 Garage. Nah, hari ini saya kedatangan lagi punya Om Erik. Satu, dua, wow, tiga. Ini Omes. Terus mana lagi ya? Dan saya lupa. Ada 5 komers. Enggak ada yang ini. Ini trailernya, ya, trailer yang kemarin yang pengen saya coba, benar enggak sih bisa buat ini? Oke. Okay. Ini ya, Mas. Nah. Nah. Dan ini kenapa double-double? Wah. Ya, Mas, harus tampil apa? Harus nonton sampai habis ya. Dan ini kita akan bikin 2 part ya. Itu pertama kali kita akan buka 5 1 kos. Ini dulu deh. Nih si Chevy ya. Karena kemarin kan kita udah dobrak ini ya. Si Chevy ini. Wow, keren sih. Ya, terus baru kita bahas Kaido, terus kita buka ini ya, GTR. Ini keren banget sumpah. Ini keren banget, ini barang baru banget. Sumpah ini keren banget. Yang lagi in-in banget di kota saya ini sekarang adalah R33. Oke, okay, Omers ya, jadi seperti itu. Omers, tunggu aja, tetap watching di 24 Gear. Sebenarnya masih banyak banget Omers yang harus saya buka. Ya, kalau Omers mau spill banyak banget sumpah. Ini belum ya. Nih, ini juga belum. Ini juga belum. Ini juga belum ya Omers ya. Nah, jadi nanti kita akan dobrak ini semua Omers. Omers tunggu aja Omers. Oke, okay, Omers. Nah, saya tadi lupa bilang ya, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya Omers. Thank you. Dah. Oke, kenapa ini ada double-double? Nah, ini bukan pamer buat itu ya, bukan juga buat nimbun juga bukan Omers, karena nggak tahu sih kenapa, saya juga kaget ya. Sekelas Mini GT dan Kaido Host kece-nya agak kurang baik untuk akhir-akhir ini gitu Mas. Nah, jadi ada apa gitu kan. Nah, ini makanya kita akan bahas ini Mas. Salah satunya ada pas dapatnya gini juga, dan ternyata banyak juga ya. Nah, kasusnya juga banyak banget yang ada yang lepas, ada yang apa gitu. Ya udah sih. Ya, namanya juga industri ya. Jadi banyak banget ya, wajar sih sebenarnya. Nah, cuman ya kita lihat aja nanti. Oke Mas, kita dobrak ini dulu Mas. Check it out. Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya Mas. Thank you Mas. Nah, saya punya ini juga ya, yang lagi in juga, dan ada teman saya juga baru beli ya. Ternyata spoilernya lepas. Wah, ini kenapa nih? Ada apa dengan kecilnya di quality controlnya dari ini ya, dari Mini GT ya. Nah, oke, kita buka dulu. Ya, pertama yang Mas. Ini adalah Kaido Host ya, Kaido Host Chevy Silverado. Wow, keren sih. Oke, ini benar loh Mas, ini keren banget sumpah. Nah, nih ya Mas, benar kata Om Erik, ini bannya keren banget sumpah, pas banget itu. Ya, kita deketin. Tuh, keren banget Mas peleknya sumpah, cakep Mas tuh. Wih, keren ya. Nah. Oke. Oke. Putihnya oke banget, putih mutiara ini ya Mas ya. 100% Kaido Host offset ya. Chevrolet. Nih. Keren sih. Cakep. Nah, saya sih jujur suka ini sih. Nah, ternyata kenapa kemarin saya ngeliat ini ya, ngeliat yang punya Om Erik ini, kenapa ininya apa itu ya, ada kayak lem gitu, ternyata emang dilepas sama Om Erik gitu. Ternyata kenapa dilepas, karena di
amplas sama dia gitu. Kenapa di amplas? Karena katanya tidak apa ya, tidak pas dengan towingnya. Wah, ya. Jadi apakah seperti itu? Nah, nanti kita akan coba. Karena ada satunya yang belum dipapas sama Om Erik. Makanya saya bilang, Om, ada nggak yang belum dipapas? Ternyata ada gitu, Mas. Nah, kali ini kan Om Mas bisa lihat ya. Ini ada bekas lemnya. Kelihatan banget. Makanya saya bilang Om Erik, sayang banget kalau di lem ini kan mereng juga tuh, Mas. Nah, ini juga ada sama ya, bekas lemnya. Nah, gitu, Mas. Iya ya, kenapa ya ada? Nah, ini juga sama. Di dalamnya itu agak apa ya, agak ngembun ya kayaknya. Tapi setahu saya kayak dosa nggak pernah dilem sih. Untuk mesinnya pasti bisa lepas sendiri, Om Mas. Nah, ini mesinnya. Cakep ya, warna hitam. Kalau ini warna apa ya, mana? Oh, sama dong. Sama, Om Mas. Karena, tapi ini lebih merah aja sih. Nah, kalau ini kan nggak terlalu merah. Nah, ini katanya agak goyang sih, ya kah? Enggak sih. Nah, kalau ini kan itu ya, nggak jejak ya, Mas ya. Nah, kalau ini kan jejak banget ya, Mas. Nih, bisa lihat tuh, jejak banget tuh. Ya kan, yang kemarin saya bilang kan agak minusnya di situ aja sih, tuh. Kan jadi agak nyangkut gitu. Nah, itu aja sih sayangnya. Tuh, ini kan ini benda ya. Karena katanya udah di papa sama Mary, katanya ini juga dari papa sih. Nah. Oke. Nah, katanya ini juga bisa lepas sama Mas. Jadi ini bisa apa ya? Seperti apa ya? Yang sok itu. Maestro ya, seperti maestro-maestro itu ternyata ini bisa dilepas di sini ya. Nih, keren dong ya. Penasaran nggak? Kalau penasaran kita lepas nih, Mas. Suka sih, keren, benar, banget banget keren. Ya, ini juga keren banget. Saya jujur lebih suka yang, ya udah suka sih kayaknya merah, merah putihnya enak banget melihatnya. Ya kan, maksudnya dekalnya nggak terlalu too much ya. Lucu, malah lebih keren gitu. Meskipun Silverado kan kadangnya ada ini ya, ada yang nggak pas ya, apa ada yang simple aja warnanya. Nah, ini kalau misalnya diberi decal atau tampo yang banyak kayak gini juga keren banget sih ya. Wih, cakep sih. Oke, kita lihat nih ya, sama sih. Oh ya, ini agak goyang nih. Tapi ya goyang tuh sebenarnya nggak masalah sih ya, karena semuanya emang kayak gitu tuh. Om Erik mempermasalahkan ini, kalau saya sih enggak sih. Karena emang ya ini kan ban ya. Jadi apa ya, tetap harus seperti ini gitu. Tapi keren sih, kipernya dapat banget sumpah. Nah, ini aman nih. Ini kalau Om Tom yang juriin menang nih. Iya, yang penting kalau apa? Kalau custom tuh yes, bisa digunain. Wah. Saya suka ini sebenarnya dari depannya. Depannya tuh keren banget, Om. Coba. Mas lihat tuh, gila itu keren banget tuh. Ya. Yeah. Cakep gitu loh, sumpah. Tapi ini peleknya cakep banget, pelek kaleng sekeren ini, gila keren banget sih. Iya kan? Cakep ya. Ini tulisan Citra 100% Kaido Hoi. Oke, gitu sih ya. Oke, Mas, kita coba buka yang enggak, apa ya, yang bukan ini kita simpan dulu ya. Kita buka yang belum dipapas sama Om Erik. Sama sih. Wah, cakep ya. Iya, sama Erik itu ya suka double double, bahkan triple, bahkan bias bisa 6 biji dia. Oh iya, dia semuanya nggak ada yang ini ya tuh. Ini malah bagus sama Mas tuh ya kan. Jadi emang
ininya ada yang kelewat mungkin ya. Ini kan, kok ini masih mulus nih mas, tuh masih mulus banget, masih belum diapa-apain. Kita buka mesinnya. Nah ini juga. Oh ini yang dibilang Om Erik ya. Ada bekas lem yang enggak lah, ini debu doang Om. Iya benar sih, ada bekas lemnya. Bisa hilang kok Om. Tuh bisa kok hilang, tinggal dilap aja. Tuh hilang kok, ya kan. Tuh. Iya sih kalau misalnya kicinya emang agak berantakan emang ya, karena banyak mungkin ya produksinya, terus ngejar target juga ya itu sih. Dan saya dengar Kaido House sudah mulai apa ya, udah mulai yang collab sama Minigi itu udah mulai agak di rarein ya katanya sih, saya dengar-dengar tahun-tahun ini ya, tahun ini 2024 ini nggak terlalu banyak keluar katanya, karena lagi musimnya LBWK jadi agak kesana kayaknya. Karena kalau saya lihat di official Instagram itu, wah yang saya tunggu-tunggu Mas Mazda 7 itu yang Coca-Cola akhirnya keluar, dan itu akan saya beli Om ya. Dan itu cakep banget pastinya. Dan saya juga nunggu Nissan Jet. Wah, berapa ya? Jadi yang kuning itu, yang 4 wheel itu juga keren banget pastinya. Ada Jipik juga ya Mas ya. Wah, cakep sih. Di sini ada tulisannya The Heartbeat ya. The Heartbeat ya. The Here Heartbeat ya. The bisa ada tulisannya sih. Ini pada saya ngarang. Enggak deh. Ini tulisannya The Heartbeat of America. Oh iya sih. Amerika banget nih emang mobilnya. Cakep sih. Ya kan, mobil Amerika serasa mobil Jepang gitu, karena ada tulisan Jepang Kaido, dan benar-benar apa? Penuh warna ya, kaya banget gitu. Ya kan. Kontras banget sama yang ini kan agak simpel karena emang iya seperti itu kan. Nah kalau ini kan agak, saya lebih suka sih ini ya, agak lebih cerah gitu. Cukup ini sumpah. Nah, keren nih kan. Yes. Nah ini kan. Suka sama peleknya, cukup banget sumpah. Tuh keren ya. Saya jujur saya penasaran banget nih sama yang dalamannya, nanti kita akan buka ya. Saya akan buka ini. Mas tunggu aja. Oke, kita akan coba di apa? Kita coba terapin menggunakan ini ya, Mas. Menggunakan si towing ini. Trailer atau towing sih. Ini sebelumnya udah pernah kita buka ya. Dan ini trailernya kece banget, Mas. Serius. Ini patah Merik. Wah patah ya. Wah ini bukan serum. Serius. Sayang banget. Ya. Wah ini coba kita coba. Sejujur suka bannya ya. Cakep banget ini bannya. Kecil banget. Cepetar ya Mas. Loh. Kok sampai segitunya sih? Itu gimana sih? Oh, sorry. Ini buat ini ya, bukan. Ini buat naikin ya, Mas. Sorry. Maaf. Nah, ini harusnya gini. Nah. Oh iya sih, ketinggi apa? Ke gimana sih? Tuh Mas. Itu. Ya, angkat ya Mas. Oh, sorry. Iya, ini gak nyangkut tuh Mas. Tuh. Ya, ketahan ini ya.
Nah, harusnya dia agak naik gini nih omos. Ya. Harusnya agak naik. Nah, ini enggak karena ketahan sama ini ya. Ini bisa dibuka enggak sih? Enggak bisa, omos. Nih, kalau omos mau lihat tuh kayak gini. Nah. Ini kan kayak gini nih. Ya kan? Nah. Dan ini enggak nyangkut, omos. Tuh. Nyangkut sih, cuman dia nah kehalang sama ini tuh lepas. Ininya kurang tinggi sih, kurang panjang. Ya. Nah, ini coba yang ini. Ini juga sama ya, Mas. Itu gimana ya? Saya nggak punya yang wadah yang oh, tunggu, Mas. Oke, Masnya saya punya kayu ya. Nah. Kita coba aja. Nih. Ya. Nah ini kalau kita deketin gini nggak, ini kan nggak mungkin gini juga kan, tuh ini harusnya kayak gini nih. Nah cuman ini ketinggian ya kan, tuh jadi nggak ngepas dia tuh, lepas itu mas tuh, kurang tinggi aja sih kalau menurut saya ininya apa ya, toying bawahnya itu kurang tinggi ya mas tuh, jadi nggak nyangkut dia tuh mas. Ini kayak yang ketol lepas terus kan. Ini pada saya cuma nahan dulu. Dan ini ketahan sama ini juga. Saya nggak tahu ini bisa dibuka apa enggak ya. Nih. Harusnya agak naik gitu. Apa emang toeng kayak gitu sih? Aku juga nggak ngerti sih. Nah coba yang merah. Nah, nggak ya, sama aja sih. Tuh sama aja, jauh banget tuh mas tuh. Mas kelihatan ya? Tuh saya nggak bisa zoom karena apa? Tangan saya dulu ini kepake gini. Ya mas ya tuh, lihat ya. Ini nggak bisa dipakai gitu. Nah sayang banget ya. Tuh jauh banget tuh mas tuh. Harusnya gini ya, harusnya gini tuh. Nah, ini bener nih. Tuh. Nanti harusnya ban bannya harusnya tinggi gini. Kayak bisa deh. Sorry. Au. Nah, gitu Mas. Jadi kok ini sih cukup banget sih itu. Pas banget. Nah. Ya. Tuh, Mas. Ya, tuh. Ya. Gitu, Mas. Coba kita isengin Om Erick ya, Mas ya. Biasanya dia kalau kayak gini agak manasan orangnya. Ntar mas saya telepon dulu. Oke, ini saya lagi telepon Amerik mas. Woi. Aku bang. Ini ternyata toingnya nggak nempel ya bro. Jauh banget tau. Toingnya. Iya nggak nempel. Iya kan? Harusnya agak rendah ya. Ini bisa dilepas nggak sih? Ini ya. Bisa diputar itu bisa ya, dan ini patah ya, bukan aku yang matahin ya nong. Woi ini patah tau, apa yang patah ini garis ini dari aku buka udah patah ya nih, kalau nggak percaya ada videonya. Wah wow, mantap itu dia. Nah itu dia, ternyata nggak nyangkut ya, kirain aku nyangkut bro. Sayang banget ya. Kurang tinggi artinya. Bisa sih sebenarnya di ini. Apa? Dia mulai mamerin bro, mas brengsek gitu tuh. Tuh, dia mulai mamerin, dia besok mau bawa obat kopdar katanya. Wih. Oh ya tadi dapat dari Om Tommy tanpa adaptor. Oh pakai 12 volt. Oh yes. Tuh Mas, dia cinta banget sama Kaido Mas. itu tuh dilem itu. Apaan tuh? Wah. Lembur nih malam ini buat nempel-nempel. Sebanyak mau ditempel. Akhirnya tegur lah lo sobat omos-omos aku tuh. Ini aku lagi nge-vlog loh. Enggak. Ya udahlah. Udah ya. Jadi aku mastiin ini bahwa ini enggak bisa nempel ya, Mas. Tuh jatuh.
cocoknya buat model-model Landy kayaknya baru. Oh iya, yeah. Aku ada Landy, Landy yang kemarin ada. Oh oke, okay. Nanti kita coba. Oke. Landy pasti nonton. Siap, siap, siap. Oke okay, ya bro, thank you banget. Bye. Oke okay, mas, nah jadi seperti itu ya. Jadi pakarnya kayak Dewas di Pontianak ya. Ini cabang mini GT atau resetnya Pontianak itu dia. Gitu mas. Oke okay, mas, jadi seperti itu. Oke okay. Setelah ini jangan kemana, kita akan coba buka ini satu ya. Yang mana ya, yang kalem aja deh. Yang kalem tuh yang mana. Nah ini aja kita coba. Oke okay, mas, jangkauan tetap di 24 GRS. Ini nanti kita akan coba di sini ya. Apakah juga sama bisa apa enggak? Oke, okay, Mas. Yo, Mas. Nah, kita coba buka deh. Aku penasaran banget. Mas pada penasaran enggak? Oke. Baut satu lepas. Ini kalau enggak bisa masang lagi nih, Mas. Ini arti membeli, Mas. Ya. Yeah. Iya, saya pikir-pikir mungkin yang terlengkap membahas Kaido Host itu aku loh mas, karena banyak banget yang udah aku review, tapi yang BLKT-BLKT nggak ada sih, mahal. Ya, bismillah ya, semoga nggak ribet. Oke Omers, kok gini bentuknya, ini bisa lepas Omers. Wih, keren sih. Oke, sorry. Besok. Nah. Oke, dan ini ternyata seperti Hot Wheel ya. Jadi bukan Hot Wheel sih, maksudnya ini bisa. Bisa lepas ya? Oh bisa. Nggak mah, nggak lepas ya, biarin aja. Nah, seperti mesto kan Omers. Nah, kita coba sam. Wih, keren sih. Gini aja deh. Nggak usah dipasang katanya ya Omers. Keren sih. Ya keren. Wih. Oke, cakep sih. Ini bisa ini ya, bisa bikin seperti ini ya. Wow, keren. Oke, Mas, kita akan bikin gini aja. Ini keren nih kalau kasih knalpot. Tapi knalpotnya udah di sini kan, udah di pinggir sini. Jadi bikin cut sini kan deh. Cakep ya. Tuh, Mas, sini. Jadi lebih apa ya, lebih style banget ya tuh. Cakep ya. Saya emang dari dulu pengen bikin mobil seperti ini nih, beneran, sumpah. Pakai ban yang besar, punya jada itu, pasti cakep banget kan. Keren banget ya Mas, beneran keren banget. Nah ini akan kita kemas aja, kita nggak akan pakai ini di Amerika, biar ngediin Amerika aja ya kan. Wow keren ya. cakep ya. Saya nggak habis pikir loh bisa lepas ini, sumpah. Keren banget ya. Oke, saya mau penasaran sama yang ini ya. Nanti gimana caranya lepas ini. Oh, dia sistemnya tarik gini ya. Oke, gini, tarik gini. Oke lah, nggak usah. Cakep, sumpah. Cakep banget ya. Merah-merah juga mau dikasih jalan, jangan dong. Kasihan.
Oke. Kita ambil yang tadi. Kenapa saya kotakin lagi ya? Kan emang mau buat dihancurin kan. Waduh. Ini cakep sih. Wow. Ya Mas, jadi Om Mas tim mana nih? Tim yang pakai bug atau tim yang low rider kayak gini kan, coba banget ya. Saya sini aja sih, ini keren sumpah. Keren banget nih. Tinggal kasih tabungnya di sini kan, be cakep sih. Dan ini kacanya dari daung nggak sih, dari luar semua juga. Ada listnya di sini. Jadi nih, Amos. Dia Amos di mana nih? Tuh. Cakep ya. Tuh, Amos. Wih, jadi emang cakep sih, beneran cakep banget dan worth it sih belinya. Keren lah. Oke. Thomas. Oke, Mas. Jadi seperti itu. Kayaknya videonya udah panjang banget ya, Mas. Jadi thank you banget udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya, Mas. Serta aktifkan lonceng biar tahu nih yang keren-keren di 24 Garage. Yang jelas ini keren-keren banget ya, banyak yang keren. Jadi Om Mas tetap station di 24 Garage. Semoga 20 tahun yang ujungnya sama kayak channel saya, 24 Garage sini menjadi channel yang terkeren sih. Bukan, saya enggak bilang terkeren sih, maksudnya biar didengar sama Om Mas aja semua di sini. Ya. Ya Mas. Bye. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gas. Jadi mana nih? Yang atas atau yang bawah Mas? Saya sih suka dudanya sih. Keren. Cakep. Bye Om Mas.